Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Jumardi. Di video pertama saya akan share kepada teman-teman bagaimana cara membuat banner atau cover channel YouTube. Sebelum ke tutorialnya silahkan siapkan atau download bahan-bahan yang dibutuhkan di deskripsi box di bawah. 1. Buka aplikasi PixelLab-nya terus kalian hapus tulisan New Text. Setelah itu kalian klik icon titik tiga di sudut kanan atas. Pilih image size lalu ubah custom-nya ke YouTube channel banner. Dua, carilah ikon tambah. Setelah itu klik from gallery. Lalu pilih bahan sampul YouTube-nya dan paskan dengan ukuran foto yang ada di PixelLab. Kalau sudah rapi, klik OK. 3. Masuk lagi ke galeri lalu pilih foto latar yang sudah disiapkan. 4. Untuk bahan ini yang diambil hanya sampelnya, atau bagian mana yang menurut kalian bagus. Potong memanjang pada bagian yang mau diambil. Setelah itu paskan di sampul bannernya. Ingat tidak boleh lewat dari garis abu-abu. 4. Setelah itu silahkan kalian otak-atik sendiri menggunakan kreativitas kalian. Kalau saya di sini menggunakan logo YouTube yang saya telah download di Google. Dan saya sertakan link download logo YouTube ini di kolom deskripsi di bawah video. Dan ingat untuk menggunakan logo yang formatnya PNG, agar hasilnya lebih bagus saat pengeditan. Menambahkan teks nama channel YouTube. Channel YouTube kalian tentang apa? Teksnya juga bisa kalian sesuaikan dengan keinginan kalian. Warna, ukuran, latar, background, 3D. Menambahkan lambang channel atau apapun yang ingin kalian masukkan ke banner YouTube-nya. Kalau sudah tinggal di save dan gunakan di channel YouTube kalian.